What do you expect me to say? You know that I will always find a way to fuck up everything that we ever made. Some people change and some people don't. Don't give it another shot. We've had enough, I think it's time to stop. I fucked up everything we ever made. Some people change, but you know I won't. Maria, I wanna make everything okay. Don't trust me, forgive me, you have to find a way. Maria, I wanna make everything okay. Don't trust me, believe me. Harga mobil Suzuki Baleno, spesifikasi, fitur, kelebihan dan kekurangannya. Pada ajang pameran otomotif terbesar di Indonesia, Gaikindo Indonesia International Auto Show 2022 GIIAS 2022, Suzuki melalui PT Suzuki Indomobil Sales, SIS, meluncurkan dua varian terbaru mereka, yaitu Suzuki Baleno dan Suzuki Espresso. Suzuki Baleno akan bersaing pada segmen City Car Hatchback bersama dengan Toyota Yaris dan Honda City Hatchback, namun harga mobil Suzuki Baleno masih lebih terjangkau. Ia telah mengalami banyak penyegaran seperti tampilan wajahnya, lampu dengan DRL LED, lampu belakang yang juga sudah menggunakan LED dan masih banyak lagi. Untuk hatchback dengan harga mobil yang murah, Suzuki Baleno juga memiliki fitur canggih yang cukup banyak sehingga dapat menunjang kenyamanan dan keselamatan pengemudinya. Lantas, apa saja sih fitur-fitur unggulan yang bisa ditawarkan oleh Suzuki Baleno? Dan berapakah harga mobil yang ditawarkan untuk dapat membawa pulang Suzuki Baleno? Simak pembahasannya. Interior Suzuki Baleno. Suzuki Baleno yang terbaru juga mengalami berbagai perubahan pada bagian interior. Perubahan yang paling mencolok adalah desain dashboard yang lebih modern dan terbaru. Ia dilengkapi dengan berbagai fitur yang lebih lengkap, seperti AC digital otomatis, mid baru berwarna, cruise control, head unit yang dapat terhubung dengan handphone, serta lingkar kemudi baru dengan desain terbaru. Selain itu, Baleno terbaru ini juga memiliki heads-up display yang dapat menampilkan berbagai informasi kepada pengemudi, spion tengah auto dimming, ventilasi AC untuk baris kedua, dan lampu otomatis. Selain itu, Baleno ini juga memiliki fitur keselamatan yang sangat baik, dengan adanya 6 titik airbag di seluruh bagian untuk mengurangi dampak tabrakan terhadap pengendara dan penumpang. Perubahan yang paling mencolok pada bagian interior terletak di bagian depan di mana Suzuki Baleno ini dilengkapi dengan head unit yang bisa terkoneksi smartphone, desain ventilasi dan panel AC baru, sistem audio buatan Akamis, spion tengah auto dimming, dan heads-up display. Selain itu, Baleno terbaru ini juga dilengkapi dengan setir baru yang sudah bisa tilt dan teleskopik. What do you expect me to say? You know that I will always find a way to fuck up everything that we ever made. Some people change and some people don't. Don't give it another shot. We've had enough, I think it's time to stop. I fucked up everything we ever made. Some people change, but you know I won't. Maria, I wanna make everything okay. Eksterior Suzuki Baleno. Baleno terbaru yang baru diluncurkan memiliki banyak perubahan yang signifikan baik dari luar maupun dalam, serta pada bagian mesin. Hatchback berukuran 3.990 mm x 1.745 mm x 1.485 mm ini didesain dengan filosofi liquid flow design yang aerodinamis dan tampilan luar yang elegan sehingga dapat memberikan rasa bangga dan percaya diri bagi para penggunanya. Suzuki Baleno yang terbaru mengalami pembaruan pada bagian penampilannya, tampilan depannya ini terlihat lebih ramping dengan grill yang lebih besar dan lampu depan yang menggunakan teknologi proyektor dan DRL LED, serta rumah lampu kabut baru. Begitu juga pada bagian belakang, Baleno terbaru memiliki bentuk yang lebih proporsional, jika dibandingkan dengan model sebelumnya, bagian belakangnya ini juga dilengkapi dengan lampu rem LED dan spoiler kecil pada pintu bagasi. Sebagai pelengkap,
Baleno baru ini juga menggunakan pelek berukuran 16 inci dengan warna two-tone. Harga mobil Suzuki Baleno. Suzuki Baleno memiliki tampilan yang terlihat keren dan kekinian, terlebih dengan kehadiran lampu DRL, LED-nya yang terlihat menyerupai bentuk cakar jika sedang menyala. Selain itu, keseluruhan Suzuki Baleno juga didesain dengan konsep liquid flow design sehingga tak hanya keren, namun juga aerodinamis. Dibandingkan kompetitornya, Suzuki Baleno memiliki harga mobil yang terjangkau. Namun dengan harga mobil yang terjangkau, Suzuki Baleno tetap dilengkapi dengan interior yang elegan dan memiliki segudang fitur canggih untuk memanjakan penumpangnya seperti head unit yang bisa terhubung ke smartphone, AC otomatis, dan cruise control. Dari segi keselamatan, Suzuki Baleno juga memiliki fitur keselamatan yang cukup baik. Tertarik untuk memiliki Suzuki Baleno? Mobil ini hanya dijual dalam dua pilihan transmisi yaitu transmisi manual dan transmisi matik. Selain murah, mobil ini cocok untuk digunakan sehari-hari. Kalau kamu berminat, yuk cek harganya. Suzuki Baleno Rp265,5 juta. Suzuki Baleno Rp277,5 juta. This poison's in my veins. Liars are all the same.